ada udah diketahui mau sampai banyak nyai desima. Cinta yang kau tanam aja kau yang berjanji. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Bilar mengalami kebucinan tingkat dewa bukan hanya ketika bersama sang kekasih, ya, pasangannya yakni Lesti Kejora, tapi dia terus berusaha memantaskan diri untuk bersanding dengan pujaan hatinya. Hal ini pun ia lakukan pada mobilnya. Ya, kini mobil Bilar dan Lesti memang sudah pantas bersanding. Punya Bilar tertulis belakangnya Lar. Punya Lesti memang sebelumnya sudah tertulis Les. Makanya pantas saja Bilar ingin memantaskan diri bersanding dengan Lesti. Hal ini terungkap pertama kali ketika Eno keceplosan menyampaikan bahwa dia sedang pesen plat nomor. Ternyata Bilar mau mengganti plat nomornya dari B724 NKY diganti menjadi B11 lah. Bilar akhirnya nomor abjad belakang dari plat nomor mereka menjadi Leslar. Tentu hal ini ya sesuai banget kan guys ya. Ya sesungguh sesuatu yang ungu banget. Artinya Bilar benar-benar memantaskan diri dalam segala hal, termasuk plat mobilnya juga guys. Ya tentu hal ini hanya demi Lesti seorang yang telah membuat hatinya jatuh hati, jatuh cintrong, jatuh cinta ya guys ya. Bagaimana tidak, Lesti begitu mempesona, manis dan penuh aura positif. Hal ini menandakan bahwa Bilar sebentar lagi sudah siap melangkah ke jenjang serius karena semua punyanya sudah berbau Lesti. Ya, itulah pemantasan diri di antara mereka. Marilah kita doakan semoga sepasang sejoli ini cepat-cepat melangkah ke jenjang pernikahan sehingga fitnah di antara mereka pun tak akan terjadi. Oke, itu aja kita doakan, semoga mereka langgeng sampai menua dan kita pun diberikan kesehatan sehingga selalu bisa menonton keseruan dan keuangan mereka berdua. Jangan lupa bagi kalian like, comment, dan subscribe tentunya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.